Proses mediasi dan problem solving dalam hal kasus pemerasan yang dilakukan anggota salah satu OKP di Kelurahan Sarirejo atas nama Irfan Hermawan terhadap seorang penduduk atas nama Sukdep Singh dilakukan Babin Kamtipmas Kelurahan Sarirejo, Polsek Medan Baru. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku mendatangi lokasi dibangunnya tower seluler di halaman rumah korban, kemudian dengan marah-marah meminta uang pengamanan sebanyak 1 juta rupiah kepada korban. Proses perdamaian diadakan di kantor lurah Kelurahan Sarirejo yang dihadiri Kepli Lingkungan 5, Ibu Sumarni. Proses perdamaian diwakili oleh orang tua pelaku atas nama Bapak Darwis dan menjamin anaknya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama, membuat pernyataan di atas materai yang diwakili oleh orang tua pelaku. Proses mediasi yang dilakukan Babin Kamtipmas Kelurahan Sarirejo sesuai dengan arahan Kapolrestabes Medan, Kombes Dadang Hartanto dari Kota Medan, Sumatera Utara. Tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.